Inilah tempat tersangka berinisial AZ, M, A, dan S yang merupakan jaringan pengedar dan pengguna narkoba yang berhasil ditangkap Kapolsek KP3 Semayang Balikpapan pada 18 November lalu. Kapolsek KP3 Semayang Balikpapan, Kompol Aldi Harjasatya mengatakan, dari tangan para tersangka, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 2,99 gram yang dikemas dalam 10 paket. Selain paket sabu, polisi juga turut mengamankan pipet, bong, uang tunai, dan sepeda motor dari para tersangka. Keempat tersangka ini ditangkap pada hari yang berbeda, di mana tersangka AZ dan M lebih dulu ditangkap di kawasan Jalan MT Haryono, dan setelah dikembangkan, dua tersangka A dan S ditangkap di lokasi yang sama. Untuk tersangka yang kita amankan, 3 sebagai pemakai, 1 sebagai pengedar. Untuk total kita amankan 10 paket sabu seberat 2,99 gram. Semuanya ini berkaitan semua, Dan? Semuanya berkaitan. Untuk barang didapat dari Adi, yang sekarang masih DPO. Kehadirannya rekan-rekan sekalian. Saat ini polisi masih mengejar satu orang lagi yang diduga sebagai pemasok sabu kepada 4 tersangka ini. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka ini diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews melaporkan.